aja sih, mau ke bawah pondonnya. Itu rumah pondon sebelah Bunteng dia. Bunteng besar dia si Lolo. Anak adiknya si Leli enggak bunteng, udah aborsi dia. Si Mayri Isa lagi enggak bunteng, udah diaborsi. Erna itu depan. Enggak bunteng, dia si Lolo aja yang lagi bunteng. Lonte-lonte tetangga. Anak ibu germo dolok masihul. Rumah ibu germo kan tahu kalian kan? Tadi ada orang bercakap-cakap di situ, mau nunggu, mau nyari, mau pura-pura berhenti dia di depan jalan dekat rumah kakak, seolah-olah nggak tahu dia di mana rumah ibu germo dolok masihul. Si Desi Lolo memang bunteng ya, tapi si Leli kan nggak bunteng, si Mayri Isa nggak bunteng, si Erna nggak bunteng, Indri kan lagi belum bunteng. Cindy belum bunting, anak tetangga lain kan belum bunting. Yang lain juga udah pernah aborsi berapa kali ya. Tapi si Desi Lolo yang tetap bunting, takut di mama bapaknya ya. Nanti kalau dia aborsi mati pula si Desi Lolo ya. Tuh ada tendanya, kemarin dirayakan. Itu bekas tenda perayaan selamatan buntingnya si Desi Lolo walau nggak ada suaminya. Soalnya yang diundang semua adalah kawan melonte berjinahnya ibu germo dolok masihul mama Desi Lolo Silitonga baru si jabat ya, dengan semua kawan-kawan melonte berjinahnya dan tetangga yang melonte dan berjinah dan dia jadi dirayakan sambil penanda tanganan perjanjian melonte berjinah yang lebih abdol lagi ya. Udah berapa kali anaknya digugurkan kandungan tapi tetap bunteng juga ya. Udah takut mati ya. Anaknya udah berapa kali diaborsi kan. Si Leli juga udah berapa kali diaborsi. Si Mayri Isa juga. Si Desi Lolo lagi terutama. Ya udahlah, dibiarkan aja lah bunteng dia kali ini ya. Itulah rumah ibu Bondon ya. Rumah ibu germo kan. Ada tendanya. Ada tenda ya. Tenda selamatan hari melonte berjinah dan hari buntingnya anaknya yang lonte. Simpanan bapak-bapak, kakek-kakek, opung-opung orang.